berturut-turut harus berhadapan dengan Todong Biso Rimbo Piako. Jalur turun mandi kandidat yang dijagokan ini, saudara-saudara, akankah mampu menciptakan juara baru di tahun 2024 ini? Nah, sementara di belakangnya hilir yang pertama juga sah dilepas. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, nampaknya sang juara bertahan. Langkah siluman buaya danau menjalar sudah di depan haluan jalur Todong Biso Rimbo Piako, sahabat Tristan Dikta yang berada di jalan sebelah kiri. Sementara di belakangnya Putri Anggun Sibilan Tulang meninggalkan sudah Pendekar Hulu Bukit Tabandang. Nah, saudara-saudara, membelah pancang poesan ketiga, tampaknya langkah siluman buaya danau RAPP Sianok Holiday masih berada di depan. Tertinggal masih Todong Biso Rimbo Piako, membelah pancang pemisah yang keempat, memasuki kawasan pancang poesan kelima. Saat ini saudara-saudara, masih langkah siluman buaya danau yang berada di depan. Nah, saudara-saudara, tipis saja berada di depan. Sementara di belakangnya Putri Anggun Sibiran Tulang, sahabat Sadiono Wali Kota Balikpapan Kuansing Motor, memimpin jauh di depan di haluan jalur Pendekar Hulu Bukit Tabandang. Sementara hilir yang ketiga Todong Biso Rimbo Piako tak mampu melangkahi haluan jalur langkah siluman buaya danau, saudara-saudara, sang juara dua tahun berturut-turut. Nah, saat ini santai sudah pergerakan langkah siluman buaya danau, sang juara bertahan, nampaknya berhenti mendayung. Todong Biso Rimbo Piako ikhlasnya memberikan haluan jalur siluman menembus ke garis finish.